Hai Get, teman kita nih lagi lagi kesusahan nih. Masa banyak kempesnya dua-duanya nih. Ada dua taksi tadi di sini. Taksi. Ini juga dua-duanya juga. Sama. Iya, makanya saya curiga ada paku tuh di situ ada. Wah, jangan-jangan tuh saya juga ada paku nih. Iya, saya doang. Taksi juga ini. Saya kemarin sini udah ada dua mobil yang kempes. Ya, ini mah udah biasa nih yang nebar paku nih. Nih, teman saya dua-duanya kempes nih banyak nih. Tuh. Di jembatan Ahok ya nih, Cang ya. Oke, ntar saya bantuin. Kasihan nih. Nih, ini kayaknya nih ada yang menebar paku di sini nih. Jembatan Ahok nih, Semanggi nih. Buat para pemirsa, hati-hati nih di sini nih. Masa kempesnya dua-duanya. Waduh. Itu lagi ya? Nih, harap berhati-hati buat para pengendara. Di sini banyak ranjaunya nih. Tadi taksi udah dua yang kempes ban juga. Nah, sekarang temen juga nih. Jembatan ini Semanggi. Sering kejadian kempes ban di sini. Tolong deh buat para yang penebar paku, jangan lakukanlah, merugikan orang lain. Kasihan mereka. Ini teman saya juga nih sampai dua ban nih bocornya. Buat rekan-rekan para driver satu aspal gitu ya, salam satu aspal. Mana Cang tuh? Oh, coba periksa lagi yang lain. Banyak ranjau. Banyak pakunya bener nih. Nih satu lagi nih tuh. Coba. Nih. Wah, ini mah banyak setan amat ya orang ya. Nih banyak penembar paku nih, di sini aja satu ban ada 3 lubang nih pakunya. Coba satu lagi. Coba periksa. Nih. Satu. Coba cari lagi. Ini tadi apa ya? Dua, iya. Dua ya. Wah, ini nih di sini nih jembatan Ahok nih. Tolong kepada ini buat Dishub. Tolong nih pantau nih jalan ini nih banyak ranjaunya. Nih, tadi taksi udah dua. Terus sekarang teman saya nih dua-duanya nih. Nih, di sini banyak ranjau. Banyak ranjaunya. Tolong deh buat para ini nih yang menebar paku, tolonglah, kasihanlah sama para supir-supir. Dia banting tulang cari nafkah buat istri, masa buat nambal 3 lubang aja udah 30.000, 60.000. Sekarang ada 5 lubang 100.000. Tolonglah,
jangan lakukanlah seperti itu lagi lah ya, kasihan lah pula deper-deper, apalagi taksi, apalagi Grab, apalagi supir-supir kantor ngejar waktu gitu ya.